semua kabarnya baik ya. Gak usah berharap semua baik dan dalam keadaan yang sehat. Semua sudah siap beribadah hari ini? Kita siap beribadah ya. Hari ini kita akan beribadah bersama dengan nanti Lause Ita akan menyampaikan firman Tuhan. Juga kita akan beraktivitas bersama dengan Lause Melan. Dan hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Tapi Lause hari ini gak sendiri ya. Lause hari ini akan ditemani oleh Lause Aurel. Halo adik-adik. Yes. Dan Lause Aurel akan membantu kita main musik hari ini. Lalu Lause juga gak mau sendirian. Gak mau hanya dengan Lause Aurel. Tapi hari ini Lause akan ditemani ada Lause Junita. Halo adik-adik. Lause Junita. Ada lagi, ada Lause Johanna. Halo Lause. Halo adik-adik semua. Senang ya kita berjumpa bersama-sama hari ini. Sudah siap memuji nama Tuhan? Semua ada yang sedih? Pasti semuanya bersuka cita ya. Kita mau bersuka cita Lause Junita, Lause Junita. Lause Aurel siap? Siap. Yes, kita mau bersukaria. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian. Mari kita bersukaria. Yo, siap Lause Aurel. Bersukaria. Nanti Lause Susi akan bikin variasi yang satu lagi. Mari kita bersukaria. Gitu ya. Pasti ada yang bisa nih, ya. Kita coba ya. Kita variasikan ya. Satu kali aja. Kita coba ya. Yuk. Ayo Lause Aurel. Kita akan minta pimpinan Tuhan, kita mau berdoa. Lause Junita akan pimpin dalam doa hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh beribadah pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan benar-benar mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo, nama saya Jelima. Saya dari kelas 5. Hari ini saya akan memainkan lagu Yesus Sayang Padaku. 1, 2, 3.
adik-adik, kita akan lanjutkan lagi pujian kita. Di pujian ini menunjukkan bahwa mengatakan Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita, ya. Jadi ada hanya satu jalan menuju ke surga, yaitu lewat Tuhan Yesus. Yuk kita naikkan pujian ini, ya. Yesus itulah satu-satunya. Mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya, duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Lose Ita. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 140, Firmanmu Pelita. Sama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Bapa, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami juga dapat mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi Lause Ita mau tanya dulu. Siapa yang pernah menolong orang lain?
Misalnya, ada seorang orang tua atau nenek ataupun kakek yang sedang kebingungan, mau menyeberangi jalan. Dia lagi bingung ya, lihat tanah, mau menyeberang, dia takut. Bagaimana kalau adik-adik melihat itu? Apa yang kalian lakukan? Betul, Lause Ita pasti yakin kalau adik-adik akan menolong dia. Ayo Nek, saya temani ke sana, gitu ya. Nah, karena adik-adik punya belas kasihan. Atau misalkan, ada juga adik-adik melihat adik kecil yang lagi jalan atau lari-lari ya. Tiba-tiba jatuh. Terus terpeleset. Wah, kakinya luka. Dia kesakitan dan dia menangis. Gitu. Apa yang adik-adik lakukan? Pasti kalian mau menolongnya. Karena apa? Karena kalian punya belas kasihan. Rasa kasihan, ingin membantu orang lain. Adik-adik, ada juga di dalam Alkitab seorang laki-laki ya, yang suka menolong orang lain, yang punya belas kasihan terhadap orang yang susah. Di mana ayatnya? Ada di dalam Alkitab dalam Rut ya, 4 ayat 1 sampai dengan 22. Adik-adik boleh baca di situ nanti apa ceritanya ya. Nah, adik-adik, itu adalah Rut menjadi istri Boas. Adik-adik, Boas ini adalah orang yang baik. Dia orang kaya. Dia memiliki ternak dan juga ladang yang luas. Tapi dia juga suka menolong orang lain. Dia tinggal di kota Bethlehem. Adik-adik, di suatu saat Naomi dan juga Ruth menantunya, mereka lagi dalam duka. Karena suami ibu Naomi dan juga suaminya Ruth yang bernama Mahlon sudah meninggal. Dan mereka menjadi janda. Dua-duanya berduka adik-adik. Tapi mereka karena sudah tidak punya kepala keluarga, hidup mereka menjadi susah. Tidak ada yang bertanggung jawab untuk menghidupi mereka. Dan seperti itu dulu tradisi di sana adik-adik, di Israel ya. Nah, suatu pagi hari Boas sedang berjalan di gerbang kota Bethlehem. Lalu dia melihat, wah, itu sepertinya saudara dekatnya Elimelek, suaminya ibu Naomi. Oh, baguslah, dia bisa menolong ibu Naomi dan juga Rut. Dia bisa menebus ladang ibu Naomi dan Ruth, supaya hidup mereka tidak susah lagi. Karena tradisinya seperti itu adik-adik. Akhirnya dia bilang, "Hei, saudaraku," katanya, tunggu sebentar, aku mau bicara." Dia panggil orang itu dan dia panggil juga 10 tua-tua Israel di situ ya. "Ayo bapak tua, maju ke sini, ayo ke sini. Sebagai saksi untuk apa yang saya bicarakan ini," katanya adik-adik ya. Terus Boas bilang kepada saudara Elimelek tadi, "Pak, bapak berhak untuk menebus ladang ibu Naomi, istri dari Elimelek. Dan kalau bapak sudah menebusnya, ibu Naomi dan juga Ruth akan menjadi istri bapak." Adik-adik, maksudnya istrinya Ruth aja ya, tapi Naomi tetap ikut.
adik-adik. Si bapak itu mikir, hah? Begitu? Enggak, saya gak mau. Kalau cuma menembus ladangnya aja, aku mau. Tapi kalau ikut dengan Ruth, saya gak mau. Wah, Boas kaget adik-adik. Wah, yang tadinya Boas berpikir bahwa dia akan mau menebus ladang itu dan juga menjadi menghidupi bertanggung jawab kepada Naomi dan Ruth. Ya, akhirnya adik-adik Boas bilang kepada mereka semua, ya sudah, ini ya bapak tua-tua yang 10 orang ada saksi di sini. Sekarang karena bapak ini tidak mau menebus ladang itu dan berikut Ruth, saya akan menebusnya. Saya akan menebus ladang itu dan juga Ibu Naomi akan ikut saya dan Ruth menjadi istri saya. Wah, adik-adik. Wah, orang-orang yang ada di situ senang mendengarkan hal itu ya. Mereka bahagia. Akhirnya Naomi yang tadinya hidupnya susah karena sudah menjadi janda dan juga menderita karena gak ada suaminya dan kehidupannya menjadi susah, sekarang berubah. Wah, Naomi dan Ruth akan ada yang membiayai hidup mereka dan ada yang bertanggung jawab dan melindungi mereka. Nah, adik-adik, mereka senang dan semua berita itu adik-adik langsung tersebar di kota Bethlehem. Kalau Boas akan menjadikan Ruth menjadi istrinya dan menebus mereka. Memang betul adik-adik, Ruth juga sangat baik. Dia rajin. Boas waktu itu ketemu Ruth pada saat Ruth memungut jelai gandum di ladangnya Boas. Dia rajin, dia baik, dia sopan. Akhirnya adik-adik, Boas dan Ruth menikah. Wah, bahagia adik-adik. Semua orang yang ada di kota itu senang dan bahagia melihat pernikahan Boas dan Ruth. Mereka bahagia karena apa? Karena Tuhan yang menolong Ibu Naomi dan juga Ruth melalui Boas. Nah adik-adik, semakin berbahagia lagi mereka karena apa? Karena Ruth dan Boas memiliki seorang anak laki-laki dan diberi nama Obed. Adik-adik tahu siapa Obed ini? Obed ini adalah kakek dari Daud. Ya. Obed adalah ayah dari Isai. Isai adalah ayah Daud. Raja Israel yang terkenal itu yaitu Raja Daud. Dan nanti adik-adik, silsilahnya dari situ Tuhan Yesus lahir menjadi penebus kita semua. Nah adik-adik, Ibu Naomi sangat bersuka cita. Ibu Naomi sangat bersyukur karena pertolongan Tuhan kepadanya yang mengubah hidupnya dari yang susah menjadi bahagia karena kehidupannya juga sudah tercukupi melalui Boas yang Tuhan kirimkan menolong mereka. Nah adik-adik, siapa yang mau seperti Boas, yang bersedia menolong orang lain, yang punya belas kasihan kepada sesama? Lalu sepat yakin ya, kalau adik-adik mau seperti itu. Misalkan seperti apa Lause? Iya, adik-adik melihat orang yang susah, ada yang terjatuh, ditolong. Ada yang susah lagi dalam belajar kelompok, temannya bertanya, aduh aku belum paham,
aku belum mengerti. Adik-adik yang sudah mengerti mau mengajari supaya dia bisa memahami, dia bisa mengerti. Terus ada juga misalnya yang menyeberangkan orang tua seperti tadi itu. Ya, atau misalnya ada saudara kita atau teman yang sedang sakit. Apa yang bisa kita tolong? Kita berdoa. Kita mohonkan kesembuhan untuk dia kepada Tuhan. Itu sebagai kita anak-anak Tuhan yang menunjukkan kasih kepada sesama. Sama seperti Tuhan kita yang sudah berbelas kasihan kepada kita. Juga Boas yang sudah berbelas kasihan kepada Ruth dan Naomi. Adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Rut 4 ayat 14a. Rut 4 ayat 14a. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami beserta adik-adik semua, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat menyatakan belas kasihan kami kepada sesama kami, baik kepada orang tua, kepada kakak dan adik, ataupun kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah untuk mengiringi lagu persembahan kita, kita akan menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, karena pada hari ini kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan keadaan sehat. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi sama Lose May. Nah, hari ini Lose akan memimpin kalian semua dalam aktivitas. Tapi, aktivitas kita hari ini tidak menggunting, melem, atau mewarnai ya. Aktivitas kita kali ini, Lose akan mengajak kalian semua untuk menjawab 3 pertanyaan yang berhubungan dengan cerita hari ini yang tadi sudah disampaikan sama Lase Ita. Tadi tentang apa ceritanya? Iya betul, tentang Bapak Boas yang menolong Ibu Naomi dengan Ibu Rut. Wah, Bapak Boas sangat baik hati ya adik-adik ya. Nah, nanti Lase akan memberikan kalian 3 pertanyaan. Nanti kalian tinggal jawab pertanyaan Lose. Nah, jadi yang harus kalian siapkan nanti adalah kertas kosong. Ya, kertas kosong.
tulis. Nah, alat tulisnya juga bisa spidol, pulpen, atau yang lainnya ya. Nanti kalian tulis jawabannya. Jawaban pertanyaan nomor 1, 2, 3. Oke, sudah siap menjawab pertanyaan? Ya, pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana cara Bapak Boas menolong Ibu Naomi dan Ibu Ruth? Pilihan jawabannya lo kasih 2 nih. Yang pertama, dengan memberikan barang-barang yang mewah. Atau pilihan yang kedua, dengan menebus mereka dan menikahi Ibu Ruth. Ayo, tulis jawaban kalian. Nomor 1, pilihan A atau B? Ya, oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ya, apa yang dilakukan Ibu Ruth di ladang Bapak Boas? Pilihan jawabannya yang pertama, membersihkan ladang. Atau pilihan yang kedua, memungut jelai-jelai gandum. Ayo, tulis jawaban kalian. Pilihan pertama atau kedua, ya, tulis. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, yang ketiga. Ya, tadi kan Lo Sita cerita ya, Bapak Boas dan akhirnya menikahi Ibu Ruth. Nah, setelah mereka menikah, mereka mempunyai seorang anak adik-adik. Nah, sebutkan nama anak Bapak Boas dan Ibu Ruth. Yang pertama, Obed. Pilihan yang kedua, Olet. Ayo, jawabannya apa? Tulisin ya. Oke, nanti kalau kalian sudah tulis jawabannya, kalian foto. Seperti biasa, kalian foto jawaban kalian dan kalian kirimkan ke nomor telepon yang seperti biasa. Oke adik-adik, ya, saya tunggu jawaban kalian ya. Terima kasih. Dah. Ya adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berikan persembahan, juga kita sudah berkreasi, beraktivitas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya, yuk kita sama-sama berdiri lagi, kita naikkan pujian. Yesus itulah satu-satunya. Ya, yuk kita sama-sama berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ayo! Kami Tuhan, inilah pujian kami, penyembahan kami. Inilah semuanya Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan. Terima kasih juga Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa pada hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 8a. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih. Pengkhotbah 3 ayat 11a.